Selamat pagi untuk anggota yang ikut program dana amanah umat miliknya Bunda Nelia yang meliputi PPUI, non PPUI dan jamaah. Saya sekarang mau jujur pada kalian semuanya, dan saya juga mohon maaf apabila saya mulai TC tanggal 24 bulan 11 sampai hari ini selalu minta uang pada kalian semuanya. Sebenarnya saya juga beban selalu minta pada kalian. Akan tetapi pengurusan dana amanah ini tidak boleh berhenti untuk pembiayaan. Kalau berhenti juga tidak akan bisa keluar, juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita semuanya. Makanya saya tiap hari minta pada kalian itu karena masih ada pembiayaan yang harus diselesaikan. Sekali lagi saya mohon maaf pada kalian semuanya kalau selama ini saya berbohong pada kalian semuanya dengan minta biaya, meyakinkan kalian hari ini cair. Tujuan saya hanya satu, pembiayaan pengurusan ini tidak boleh berhenti. Sebenarnya saya juga kasihan pada kalian semuanya, beban mental juga yang saya rasakan. Akan tetapi saya harus berjalan terus untuk menyukseskan dana amanah ini, karena dana ini keluar bukan hanya untuk kita saja, untuk agama, bangsa dan negara, dan juga cucu-cucu kita. Maka saya tetap akan berjalan meminta kepada kalian sampai benar-benar pengurusan ini selesai. Sekarang saya mau jujur pada kalian bahwasannya pengurusan dana amanah benar-benar bisa dicairkan dimulai kapan sih? Saya jawab pada kalian ini jujur sudah. Pencairan itu dimulai hari Jumat besok. Hari Kamis ini adalah seluruh petugas kumpul jadi satu dengan A1, dengan Bunda Nelia semuanya itu di Solo hari ini jam 3 sore baru semuanya kumpul untuk melaksanakan penandatanganan dan pencairan. Jadi resminya itu penggunaan Jumat besok. Ini saya sekarang jujur pada kalian karena sudah waktunya, sudah tiba saatnya dana ini keluar. Saya jujur. Kalau selama ini saya berbohong, bukan niat saya untuk berbohong, bukan saya untuk niat menipu kalian, tapi karena tugas dan tanggung jawab saya untuk pembiayaan semuanya itu dibebankan kepada saya, jangan sampai pembiayaan ini terhenti. Maka saya tetap menjalankan, meskipun terkadang saya juga kasihan kepada semuanya, tapi kembali lagi saya percaya jika yang saya lakukan benar, Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa pasti akan mengendaki dan selalu meridhoi dan menolong saya untuk meminta pada kalian agar kalian mengikuti perintah saya. Sejatinya tidak mungkin manusia seperti saya ini setiap hari TC minta uang itu selalu ada yang ngasih kalau tidak diridhoi. Maka semuanya itu saya ikhlaskan, saya pasrahkan, saya terus berjalan sampai akhirnya selesai juga perjalanan yang ditugaskan kepada saya. Sejujur-jujurnya saya telah cerita ke beberapa direksi. Mereka tahu perjalanan ini karena tugas saya memikul pembiayaan, dan pembiayaan ini tidak boleh berhenti. Maka saya tetap melakukan tiap hari meminta kepada kalian. Tapi kalau untuk nominal hak yang akan diberikan kepada kalian itu memang benar, tidak akan habis milik kalian yang akan dikasih Bunda Nelia sampai 7 turunan kalian tidak akan habis, itu benar, sangat benar sekali teman-temanku, tidak perlu khawatir. Saya juga berkata jujur bahwa memang dana amanah ini yang bisa membagi itu hanya Bunda Nelia, yang bisa menyetuskan hanya Bunda Nelia, itu benar, saya juga tidak berbohong. Kenapa saya bilang pemangku program mulai tanggal 9 sampai tanggal 19 belum bisa mencairkan? Ya karena yang mengawali aja baru besok dia membagi pada kalian. Hari ini jam 3 sore adalah hari terakhir Bunda Nelia bersama beli-belinya menyelesaikan tugasnya. Ini saya berkata jujur sekarang. Agar apa? Agar beban saya juga terasa ringan yang sudah 6 bulan selalu TC minta dana kepada kalian. Minta dana kepada kalian. Untuk apa sih dana yang saya minta? Itu pasti pertanyaan. Dana yang saya minta kepada kalian itu pengurusan.
untuk para petugas. Karena petugas ini ada di seluruh Indonesia. Para petugas ini butuh makan sehari 3 kali. Butuh transportasi yang harus ke pusat, ke daerah lagi. Itu yang saya biayai. Dan petugas ini lebih dari 600. Itu setiap hari pembiayaan. Mulai jam 7 pagi, jam 12 sampai malam. Itu selalu. Dan ini tidak boleh terhenti. Tidak boleh putus. Kalau ini terputus, alamat sudah. Tidak mungkin dana mana keluar sampai kapanpun. Kalau Rebulia ini berhasil, semua tinggal menikmati. Semua pemangku tinggal mengikuti. Makanya kenapa pemangku kalian semuanya sama dengan saya janji besok. Ya karena apa? Karena tidak tahu jadwal. Sama sekali para pemangku itu tidak tahu jadwal. Termasuk saya. Saya itu hanya tahu pengurusannya, saya tahu jumlah nominal dananya di bank, dan yang lain saya tahu. Cuma untuk hariannya, saya juga belum tahu. Makanya saya hanya bisa menunda sehari 2 hari sampai saya dikasih tahu yang asli. Dan akhirnya saya sudah dikasih tahu semuanya oleh bulu-bulunya. Tugas saya bentar lagi selesai untuk minta dana kepada kalian. Dan akhirnya saya dikasih tahu juga bahwa penggunaan dana ini resminya besok. Karena penutupan acara di Solo ini nanti jam 3 sore. Karena pengurusannya bunda nilai itu ada di 5 tempat. Banten, Jakarta, Bandung, Bogor, dan Solo. Itu pengurusannya. Terakhir hari ini di Solo. Karena Bunda Liar mengurus di setiap wilayah. Wilayah yang saya sampaikan itu di Banten, di Jakarta, di Bandung, di Bogor, terakhir di Solo. Jam 3 sore ini baru tuntas semuanya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf pada kalian. Yang selama ini saya berbohong, bukan niat saya membohongi kalian. Saya minta dana bukan untuk memperkaya diri, tidak. Saya gunakan untuk pengurusan. Karena ini tugas saya, dibebankan ke saya, ditanggungjawabkan ke saya. Jangan sampai pembiayaan ini berhenti. Kalau berhenti, maka semuanya akan berhenti. Sedangkan masalah kita semua banyak. Yang utama kita punya hutang. Setelah hutang, kita juga punya keluarga, kita tata. Setelah itu kita punya generasi. Jangan sampai generasi kita seperti kita. Makanya saya tetap maju, menyemangati direksi dan kalian semuanya untuk pembiayaan ini. Tujuan untuk apa? Agar ini tercetus, agar ini terlaksana. Jika sudah terlaksana, maka uang yang kalian keluarkan itu akan kembali berpuluh-puluh lipat-lipat, bahkan tidak akan habis sampai 7 turunan kita. Karena dana milik Bunda Nilia, saya tahu berapa nominalnya yang diberikan. Ada di mana saja, di negara mana saja, saya tahu persis. Makanya saya setelah tahu pengurusan ini, saya punya komitmen, saya harus menyelesaikan. Dan akhirnya saya menghadap kepada A1 aset untuk izin TC untuk pembiayaan, untuk membiayai. Setelah saya tahu persis, maka saya akhirnya izin TC dan dikabulkanlah TC saya. Coba sekarang teman-temanku semuanya, jika saya TC tidak diridhoi, tidak digendaki, apa mampu saya untuk menjambankan amanah ini? Tidak mampu. Terus kalian kenapa mau mengikuti perintah saya? Itu bukan karena mulut saya manis, tidak. Tapi semua karena gendaknya, karena ridhonya. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia itu digendaki dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Dan Yang Maha Kuasa juga sudah memilih. Oh, hari ini yang punya uang si A. Oh, yang punya uang si B. Itu Yang Maha Kuasa yang menggerakkan kalian untuk transfer ke rekening saya dan Bunda Nilia. Bukan TC saya, tapi gendaknya. Seperti contoh tadi malam, saya minta kepada kalian 250.000 dalam waktu 3 jam, itu tuntas. Sesuai dengan saya minta kuota, karena pembiayaannya tadi malam segitu. Jadi kalau saya TC minta biaya, berarti ada pembiayaan yang besar, teman-temanku.
Dan hari ini memang sudah dinyatakan tuntas. Saya sekarang berkata jujur pada kalian. Jadi penutupan acara itu dilaksanakan di Solo karena ada kaitannya dengan sejarah dana amanah. Dan pelaksanaan terakhir penutupan jam 3 sore. Setelah itu baru dana ini benar-benar cair. Saya tidak berbohong pada kalian. Saya sekarang berkata jujur, minta doa restu kalian karena semua sudah akhirnya tuntas di titik akhir. Dan sejujurnya, saya dan Bunda Nila itu ngurus pencairan dana amanah ini yang asli ini mulai tahun 2022. Karena saya ketemu yang asli. Mulai saya buka program tahun 2014, saya belum ketemu jawaban yang asli. Makanya saya kejar ke sana, kejar kemari, kejar ke sana, ikut program sana, dompleng memangku sana, karena belum ketemu jawaban. Setelah ketemu jawaban, ternyata apa yang selama ini saya kejar-kejar, saya ikut ke sana kemari, ternyata pemiliknya, pewarisnya ada di samping saya sendiri, yang saya tidak mengetahui. Bahkan istri saya juga tidak mengetahui kalau dia yang diamanahi dana ini. Sama setelah ketemu dengan bulu-bulunya para sepuh ini, sepuh yang asli loh ya, yang tidak pernah muncul di publik mereka, ini yang asli. Dan umurnya mereka juga ratusan tahun rata-rata, ini yang asli. Baru saya mengetahui ternyata istri saya lah yang dipilih. Dan disitulah mereka menjelaskan bahwa pembiayaan ini harus saya jalankan. Maka saya berkomitmen membiayai ini agar saya bisa menyelesaikan masalah saya juga, menyelesaikan beban saya dan juga orang PPU dan jamaah. Akhirnya alhamdulillah PPUI dan jamaah juga semuanya akan mendapatkan dana ini, dan termasuk yang baru-baru ikut di program dana amanah umat Bunda Nilia, seperti itu. Dan mohon maaf teman-teman apabila tesi saya panjang, saya menjelaskan ini semuanya agar saya lega, kalian juga lega. Jadi sejujur-jujurnya saya berkata jujur, itu acara baru dimulai sore ini penyelesaiannya terakhir. Dan saya juga sudah cerita kok beberapa direksi bahwa acara pencairannya itu hari Jumat. Saya sudah cerita pada direksi seminggu yang lalu. Saya sudah menyampaikan pada direksi itu kurang lebih satu minggu yang lalu bahwa pelaksanaan pencairan itu masih di hari Jumat. Tapi saya tidak boleh berhenti pembiayaan. Berhenti sekali, sehari itu penundaannya bisa 1 bulan sampai 2 bulan untuk pengurusannya. Makanya saya tiap hari terus TC, minta petunjuk, minta ridho pada Yang Maha Kuasa, akhirnya dikabulkan. Akhirnya kalian membantu perjuangan saya dan Bunda Nilia sampai akhirnya benar-benar terjadilah penutupan acara di Solo di sore ini jam 3. Karena kedatangan semuanya beli-belinya adalah untuk penutupan acara. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kalian semuanya. Makanya saya berkali-kali, tidak mungkin pemangku program itu bisa mencairkan sampai tanggal 19. Kenapa? Karena mereka belum waktunya. Sedangkan Bunda Nilia saja sendiri yang dipilih untuk mengawali ini baru benar-benar resmi itu menggunakan dan membagi pada kalian hari Jumat besok. Dan sore ini jam 3 adalah penutupan. Sekali lagi saya tetap mengucapkan terima kasih semuanya atas dukungan dari kalian semuanya. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih.